Nyampe sawer, bos. Sawernya. Nah, ini baru datang. Jam belum disetting ya. Kita setting dulu. Caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Super Honda. Nah, teman-teman, langsung saja ini adalah pengiriman langsung 2 unit Vario 125 tipe CBS ISS dengan tipe CBS ISS spesial, yaitu warna hitam dan juga warna blue. Nah, ini konsumen saya nih, subscribernya, nanti kirim ke Songgom. Dan ini yang hitam nih turun hari ini. Ini harga cashnya untuk yang ini beda ya, hitam dan biru ini beda. Ini 25.350, yang ini adalah 25.530. Jadi selisih hanya 200 ribuan ya. Nah, ini apa aja hadiahnya, dan sebelum motor turun ke rumah tentunya sudah dicek semua ya unitnya dari awal ke sini. Yang pertama yaitu bodi mesin, ini sudah dicek semua ya sebelum datang ke rumah konsumen. Ini parkir. Ah, aku ditinggal, bos. Jir. Eh. Mau muter. Salah kirim ternyata rumahnya di sini, bos. Salah kirim di sini nih. Konsumen tidak sawer ya, sepi ya, bos. Nih. Tapi saya mau sholat dulu ya. Cara penurunannya seperti ini. Eh, kalau kelihatan dari jauh. Lagi dicek hadiahnya dan dicek-cek dulu oleh konsumennya hadiahnya apa saja. Nih, buku servisnya nyusul ya, karena ya belum jadi, ada kendala di sistemnya, nanti nyusul sehari dua hari, bisa diambil di dealer. Serah terima motor ya, si foto dulu. Oke. Nyala KB, bos, ke. Ratingnya nyala ora. Ah. Nyala KB ya. Cek hadiah helm. Helm nih ada spion. Jaket spion nyala, tempat plat. Cover remote. Oke. Okay. Nih udah sampai sama konsumennya. Nih buat sarahan ya, Vario 125. Nah, ini tempatnya. Mas Satrio. Mari baru sampai. Ini posisi mau diturunkan. Mahrib sampai. Nanti ini syaratnya sama ya seperti yang tadi di depan. Itu persiapan sudah dicek semua, bodi-bodinya, mesin-mesinnya juga sudah dicek semua. Ini cuman ini buku servis dan STCK ini belum jadi ya. Nanti besok insya Allah, karena ini ya buat serahan, yang penting motornya dulu. Nah, ini mau diturunkan posisinya. Vario 125 ini harga cashnya, ini indennya 5 hari ya. Inden 5 hari, alhamdulillah datang cepat ya. Warna biru. Nah, ini ke bawah. Mau masuk ke bawah. Ini, nah udah ngumpul. Buat
sarahan bos bos. Tinggi sih ya. Nah, bisa juga akhirnya bos. Kasih endog dulu ya, endog. Nah, ini adat ya. Sip. Nyampe sawer, bos. Sawernya. Fotonya foto ya? Foto. Nih. Pas banget. Jabur, jangan jabur. Pulang sarapan. Nih. Oke, gua sini nasi foto dulu. Nah, ini baru datang. Jam belum disetting ya. Kita setting dulu. Caranya tekan kanan kiri ya. Kanan kiri tekan. Nah, lalu kedip-kedip. Ini pakainya jam terus kanan, nih sebelah kanan. Nah, ini kedip-kedip. Ini jam 5 benar ya, jam 5. Ini detiknya yang salah. Nah, satu lagi yang kanan, terus yang kiri. Sampai berapa, Mas? 45. 45. 45 sampai detiknya salah ya. Biar sesuai dengan jam. Terus sampai 45 apa 46? 45. 45 ya. 45. Ya, ada 45 udah disetting. Terus oil change. Oil change 1000 aja ya, Mas ya. Ini sebenarnya bisa disetting sampai 2000, 3000 bisa. Paling ya 2,5 kan ya. 2000 ya. Nih, 1000. Terus 1500, 2000 kanan ya, Ki ya. Iya. Caranya terserah. Kalau misalkan motor baru sih 1000 kurang dari 1000. Oh, iya. Bawa ke dealer nanti gratis oli satu kali. Kalau lebih dari 1000 hangus oli. Oh, gitu. Iya. Jadi ini settingnya 1000 aja ya. 1000. Nanti terserah mau setting, kalau misalkan standar sih 2000 kalau misalkan udah dipakai. Ya. Berarti 1000 aja ya oli change ya. Kok nanti dikedip-kedip. Kalau misalkan udah 1000 kedip-kedip. Sini nih. Oh iya. Ya. Nanti langsung pencet. Nah, udah. Yes, oke. Okay. Alhamdulillah udah sampai dealer jam 6:30 ya. Ini dapat berkat dari subscriber yang beli motor. Terima kasih, semoga motornya bermanfaat dan awet ya sampai selamanya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.